Masihan seadanya. Oh, alhamdulillah, ini juga lebih dari cukup. Sok dulu. Anak kakak ini kira-kira dugi tabu sabaraha di desa ieu Pak Kades? Terus tersabar hoyong ningal anu gara rerisan anu kararasep nih ibu-ibu. Mohon. Sebentar lagi juga sampai. Semoga desa kita makin sehat dengan kedatangan mereka. Kayaknya kita salah belok deh. Kok malah ke hutan sih? Aduh. Coba mapping. Ini pakai apa aja? Tapi kayaknya bener deh kesini jalannya. Coba. Tapi kan emang ngelewatin hutan dulu, baru kita dapat kampung. Namanya emang kampung sajen ya? Serem banget sih namanya. Ntar aku mau tanya ke Pak Kadesnya. Aku juga penasaran. Kenapa di desa itu penduduknya selalu tak pernah kurang, tak pernah lebih. 113 orang. Unik ya? Tapi desanya bagus banget loh. Orangnya juga ramah-ramah. Tahu dari mana? Dari Sumedang. Garing. Kocak. Tapi kata nenek aku, beliau dulu pernah kesini karena dekat sama kampungnya. Namanya doang yang serem. Kampungnya mah indah. Kayak aku nih, tampang emang serem, tapi hatinya nih rainbow cake. Aduh, udah deh, gak usah bacot terus. Kalau misalnya ini kesasar, mau tanggung jawab. Ran, bacot mulu. Belok ya? Ya. Pak, selamat datang ya, di Pak. Desa kami. Iya, Bapak. Sok, mari ya. Oh, boleh. Ya. Ada kolam ikan. Oh, kolam ikan. Kolam ikan. Ada ikan hiu kah? Ada. Oh, Pak Kades ternak lele ya? Ternak. Enggak ternak cewek. Hei. Cepat. Jadi gak enak disambut kayak gini. Langsung masuk. Berasa jadi artis banget. Silakan cicipin hidangannya. Bener kan, kata nenek aku, warga di sini tuh ramah-ramah.
Oh iya pak, ibu-ibu yang tadi di luar kemana ya pak? Oh iya, pada nganterin anak-anaknya sekolah agama. Kenapa namanya kampung sajen pak? Tidak apa-apa, memang nama kampung kami selalu mengundang pertanyaan dan penasaran. Dan sebenarnya desa kami ini bernama Desa Sukaharja. Desa kami selalu sengsara, panen selalu gagal, anak-anak sakit. Kata orang tua dulu, kami terkena kutukan. Siapa ya? Yang mutu-mutu kayak gitu kayak gak ada kerjaan ya? Ya gak pak? Mali. Alhamdulillah mah, kalau sekarang mungkin para tetua dulu sudah mendapatkan solusinya. Panen selalu berhasil, anak-anak sehat tanpa penyakit. Oh, emang apa yang para tetua lakukan pak? Saya juga tidak tahu. Tapi mah kalau sekarang alhamdulillah desa kami sejahtera, semua karena Allah. Kalau soal penduduk yang 113 itu emang benar pak? Gimana caranya biar selalu tetap seperti itu? Oh itu, jadi gini, kalau ada bayi lahir, maka orang tua atau yang sudah sepuh harus keluar dari desa ini. Oh, pantas di sini nggak ada orang tua ya? Ada, tapi sedikit. Menjaga keseimbangan di desa kami sangatlah penting. Yuk, dimakan ya, Pak. Eh, sok. Tuh, lapar ya. Aja. Sama. Emang laparan. Hei, Ibu. Sarina ngelatu. Iya, Bu. Bangga. Ramah-ramah banget ya di sini, aku suka deh. Terus udaranya juga segar ya. Sudah sampai. Mari beristirahat. Jika masih capek atau mau menikmati suasana desa ini, silakan. Baik, makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Cak, nggak paham kemana semua makanan yang lu makan larinya. Ih, sirik aja sih lu, osos. Mau ya? Mau dong. Eh, mimpi. Berarti di sini nggak ada dokter ya? Nggak ada, adanya mantri. Itu mereka yang nggak kenal dokter, mereka cukup sehat sih. Kita aja nenek itu, bawa kayu bakar sendiri. Oh iya, bentar nih. Bener, enggak.
kayaknya. Ya, mungkin lagi capek. Iya, bener tuh. Kita kejar yuk, yang tayang sampai tugas bahkan ini. Jujur ya, udaranya. Pusing, Pak. Pusing, Pak. Nah, enak banget ya. Keren loh. Itu. Emang berani, itu kan dalam. Emang tinggi. Istirahat dulu deh di sini. Lihat dulu. Istirahat dulu. Ya udah, ayo nih. Gila, bagus banget. Ah, tapi akhirnya nyampe juga ya. Ada apa, Pak? Ada yang meninggal, ah. Kita mau ke sana. Saya boleh ikut? Ayo, ah. Aku juga mau ikut. Itu anak kecil itu.
halu aja orang gak ada siapa-siapa. Aduh, udah ayo yuk. Jalan sekarang. Oh iya, kita ke rumah yang ada di desa sini kan? Mm-mm. Oh iya, nanti udah ke rumah keluarga, kita ke rumah yang ada di hutan. Katanya di situ ada nenek-nenek tinggal sendirian. Pasti kurang sadar kesehatan ya, Mak? Kita berdua aja. Ya Allah, Rin, ini tuh masih siang. Udah lah, gak usah takut nih. Makanan sehat itu nggak harus mahal ya, Bu. Protein ikan bisa diganti sama tahu tempe, terus sayur-sayuran hijau, dan buah-buahan juga. Bagus kok buat pencernaan, soalnya banyak banget seratnya. Oh iya, makasih ya, Teh. Iya. Yang namanya Ibu Siti, Ibu silahkan, Bu. Silakan Ibu. Ya, jadi ini Bu ya, kalau misalkan untuk 4 sehat 5 sempurna itu nggak harus mahal. Pokoknya yang tentang sayur-sayuran itu banyak lah ya. Terus jangan lupa olahraga juga ya Bu ya. Setiap, usahakan setiap pagi agar tubuh juga bisa tetap sehat. Iya, ya. Kasih ya. Iya, terima kasih sudah datang ya Bu ya. Dari kampus ini mau penyuluhan. Mudah-mudahan kita sehat. Ya, amin, amin. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Nek. Assalamualaikum. Aduh, orang. Bisa? Nek. Assalamualaikum. Nek. Kita dari mahasiswa. Mau penyuluhan. Gak ada orang, Rin. Hah? Kenapa? Itu kan anak kecil yang aku lihat tadi di pondok. Ayo orang amung sasarangan. Elah, sinyalnya hilang-hilang gini dah. Aku malah selama di sini gak main HP tahu, kuasa sosmed gitu. Yakin? Tren urusan kamu hilang semua loh, Fat. Rezeki gak akan salah alamat kamu. Salah Dewinya kira-kira korban. Kugaya opat deh, ya itu yang mesa imbang. Ah, lu kewe diundi. Aku mau wes gak biasa. Lewat orang. Ngomong apaan sih mereka tadi? Gak tahu gue, bahasa Sunda lemes. Tapi tadi aku dengar deh bahasan mereka tuh kayak berkorban nyawa kayak gitu, serem banget. Nah, mungkin itu bercandaan anak sini. Udah buruan jalannya, buru Pak Kadis pergi nanti. Pak, adik-adik, dari mana malam-malam? Kita tadi habis dari puskesmas, Pak, habis ngadain penyuluhan. Sekalian mau ini kita, Pak, mau minta izin buat besok ngadain kerja bakti. Oh, iya ya, bagus, bagus, bagus. Udah, berarti besok kita adain kerja bakti ya? Enggak, mau mampir dulu, ngopi-ngopi. Lain kali aja, Pak. Makasih, Pak. Oh, iya. Kita langsung pamit ya, Pak ya? Oh, iya, iya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mom! Lo lagi ngapain sih? Mandi kok lama-lama banget? Biasalah cowok, kalau lama di kamar mandi ngapain? Emang ngapain? Udah, jangan dipikirin. By the way, Arin sama Lisa kok belum pulang-pulang sih jam segini? Oh iya juga. Gak mungkin sih kalau mereka penyuluhan sampai malam gini. Iya juga sih. Yaudah, aku mau nyari dia sendiri aja. Jangan, kamu mau cek mana? Udah malam ini. Siapa yang meninggal? Kang Hardi, Teh. Kamu mau dikuburin sekarang? Iya, Teh. Lebih cepat, lebih baik. Lihat
teman aku enggak? Namanya Arin sama Lisa. Yang satu rambutnya pendek, badannya kurus, dan yang satu lagi pakai kerudung. Oh, enggak deh. Oh, ya udah makasih ya, A. Ya, Re. Kamu mau cari Arin dan Lisa? Besok aja ya, sekarang udah malam. Rin, kamu di mana, Rin? Aku takut. Rin! Ah! Rin, kamu di mana? Aku takut, Rin! 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 Ah! Besok kita cari Lisa sama Arin. Kamu tidur duluan aja. Biar malam ini aku sama Aldi yang jaga. Kamu jangan khawatir. Mungkin gak ya mereka penyuluhan sampai malam gini? Udah, kita gak usah panik. Biar si Fatma gak panik. Pokoknya kita tunggu dulu nih sebentar lagi. Kalau misalkan gak datang juga, kita lanjut besok cari. Oke. Gue tidur bentar ya. Jaganya gantiin aja. Kalau misalkan lo mau tidur, bangunin gue ya. Yaudah sana, ntar gue bangunin. Mau tanya.
Lihat ini ya, cewek dua, satu rambut pendek, pirang, yang satu lagi pakai kerudung lah. Fotonya ada fotonya? Iya. Lihat enggak? Lihat enggak? Enggak. Enggak lihat. Makasih ya. Ya, sama-sama. Coba kita cari sana. Mana mereka ya? Pak Kades. Eh, adik-adik, ngapain malam-malam di sini? Jadi kerja bakti. Iya, Pak, mohon maaf. Kayaknya kerja bakti kita diundur soalnya teman kami berdua hilang dari kemarin, Pak. Mereka dapat tugas penyuluhan ke rumah-rumah warga, cuman anehnya sampai sekarang belum juga datang ke posko. Oh, nggak usah khawatir, mungkin ada warga sekitar sini mengajak menginap mereka. Saya bantu cari. Wah, terima kasih banyak, Pak. Kami sangat membutuhkan bantuan dari Bapak. Nggak usah, Pak, nggak usah. Kita bisa cari sendiri kok. Nggak usah. Oh, baiklah. Kami duluan. Wah, oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, kenapa kamu nolak tolongan dari Pak Kades? Bukannya kita sangat membutuhkan bantuan dari mereka? Iya, Mang. Kenapa sih? Gue curiga sama Pak Kades. Firasat gue buruk sama dia. Oke. Sepertinya mereka sudah tahu tentang rahasia desa kita. Dan kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dari desa ini begitu saja. Kamu mati-mati mereka. Jangan sampai lolos. Siap. Kamu kenapa sih? Beresin barang-barang kalian. Barang Lisa sama Arin juga beresin. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Kamu kenapa, Mam? Kita baru 2 bulan di sini. Aku ceritain nanti. Yang penting beres-beres dulu. Cepat. Kalian dengar ya, desa ini bukan disantet orang lain. Desa ini disantet sama keluarganya Pak Kades, kakeknya yang nyantet desa ini. Sekarang keluarganya nguasain desa ini dengan cara pura-pura nemuin penyembuh dari santet yang mereka buat sendiri. Dan lebih parahnya lagi, setiap bayi yang lahir itu akan digantikan dengan nyawa penduduk yang ada di sini, supaya penduduknya tetap 113. Bukan kayak apa yang Pak Kades bilang ke kita. Gila. Berarti dengan kedatangan kita 5 orang itu ngebuat jumlah penduduk di desa ini gak stabil. Pantesan, sebulan kita tinggal di sini sudah 3 orang nyawa yang meninggal. Satu nyawa digantikan dengan satu bayi kelahiran. Berarti Pak Arin sama Lisa. Cuma satu rumah yang belum kita periksa. Rumah di tengah hutan. Ayo cepet. Teteh disuruh Pak Kades ke rumahnya dulu, katanya ada yang mau disampaikan. Kita pasti ke sana kok, Ah. Tapi kita udah nemuin teman-teman kita. Teman-teman kalian biar kami aja yang cari. Ayo kami antar. Enggak usah, kita bisa cari sendiri kok. Ayo cepat lari. Semua nggak akan bisa lari dengan selamat dari desa ini.
karena kalian telah mengetahui rahasia desa kami. Mereka pada kemana, bos? Gua tahu suara-suara napas ketakutan. Campur urusan desaku. Apa salah kami? Tak semestinya kalian mati. Karena warga desa ini dengan senang hati untuk mengorbankan diri. Karena saya selalu mengatakan pada mereka, jika mereka mengorbankan diri untuk desa ini, maka mereka akan masuk surga. Jiwa. Hahaha.